Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai para kompetisi dari Indonesian Idol season yang ke-12 seperti ada nama dari Panorama bersama Anggi Stefaki, di mana beritanya ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Sabtu 2 September 2023. Dan menariknya pada hari itu terjadi kabar yang kurang mengenakan ya teman-teman. Acara dari Panorama bersama Anggis yang akan diadakan di Makassar dibatalkan, bukan hamin satu, bukan hamin seminggu, bukan hamin satu bulan, melainkan dibatalkan hamin beberapa jam sebelum acara itu dilaksanakan. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi. Tentu saja ada orang yang mengatakan tolong jangan dibuat akunnya menghilang, melainkan biarkan akun itu ada agar refundnya bisa terjadi ya teman-teman, ataupun uang pengembalian tiket. Tetapi di satu sisi ada yang juga yang mengatakan tidak bisa kalau refund hanya 100%, karena bukan sekedar material aja, tetapi banyak non material yang nggak bisa kebayar, seperti waktu dan mungkin acara-acara lain yang harus dibatalkan untuk melihat momen ini ya teman-teman, ataupun event-event ini. Tentu saja hal itu menjadi hal yang sangat dikecewakan. Meskipun pada akhirnya pihak acara dari Bumi Fest mengatakan bahwa untuk tiket dari fanbase Panorama maupun Anggi Stefaki, tiketnya bisa di-refund sebanyak 100%. Cuman di sini teman-teman wajib mengisi formulir pada tanggal 3 September sampai 10 September 2023 dan tiket refundnya akan bisa dikembalikan 1-2 bulan. Jadi sangat lama. Hal yang sama juga pernah terjadi sekitar 1 minggu yang lalu. Bumi Festival juga membatalkan konser dari JKT48. Jadi sangat disayangkan ya teman-teman, padahal event ini merupakan event yang mengundang banyak sekali fans-fans yang ada di Indonesia. Tapi entah kenapa itu terjadi. Kekecewaan yang sama juga dirasakan oleh Paul, Nabila, Salma, Roni, bahkan Anggi Stefaki, karena mereka sudah berada di bandara baru mereka mengetahui bahwa acara tersebut dibatalkan. Sangat disayangkan. Tentu saja hal itu menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia. Bahkan ada juga yang mengatakan pagi tadi dapat kabar bahwa Panorama bersama Anggis sudah di bandara tetapi batal berangkat karena di cancel. Siangnya para fans tetap berkumpul di Makassar seakan-akan mereka melakukan meet up gitu teman-teman. Bahkan di malam hari para fans dari Panorama juga berkumpul bersama meskipun event tersebut dibatalkan. Yang paling sangat disayangkan adalah ada fans dari Salma yang berasal dari negara Malaysia rela datang dan menyempatkan waktu untuk menonton hal tersebut. Tetapi apa boleh buat, hal itu dibatalkan. Meskipun rasa antusias dari fans sangat tinggi, tetapi pembatalan ini menimbulkan banyak sekali kekecewaan ya teman-teman. Dan jujur saja, selain teman-teman dan Panorama yang dirugikan, mungkin yang paling dirugikan adalah sosok dari Anggi Stefaki ya teman-teman. Kenapa? Karena jujur saja, Anggi Stefaki memang sedang berkuliah di Singapura dan hamin satu sebelumnya Anggi rela datang ke Indonesia untuk konser ini. Sesampai tiba di Indonesia, konser tersebut dibatalkan. Berarti di sini Anggi Stefaki rugi selain material pesawat pulang pergi, Anggi juga rugi waktu kuliah yang mungkin dibatalkan karena Anggi harus absen gitu teman-teman, atau melakukan secara online. Maka hal ini sangat disayangkan. Kita berharap agar hal itu tidak terjadi lagi, agar kepercayaan dari masyarakat masih tetap ada ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Untuk penyebab pastinya kenapa batal memang masih belum diketahui secara pasti. Tapi kemungkinan besar itu adalah salah satu faktor mungkin internal ya teman-teman, ataupun izin. Untuk event-event Panorama pasti akan ada lagi. Jadi buat teman-teman sekalian jangan kecewa terlalu lama, karena sebentar lagi, entah 1-2 bulan lagi pasti akan ada event dari Panorama. Teman-teman bisa stay tune saja ya.
satu Salma, bertahan satu SALMA. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Siap, bos. Ayo, buka lapar, Kak. Ya, Sefni, terima kasih. Sebelum terlanjur, kita jalan.